Hey, what's up guys, welcome back. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau mainkan game baru guys. Nanti kita akan lanjutkan lagi game pertualangan di game SpongeBob SquarePants. Hari ini kita mau bermain game baru. Ini kebetulan kemarin kita udah download ya. Nama gamenya itu adalah Undawn dari Garena guys. Jadi game baru yang baru rilis. Ini kita akan coba guys. Ini juga petualangan ya, petualangan melawan zombie atau petualangan setelah kehancuran manusia. Kita akan coba bermain game ini, kira-kira seru apa enggak? Oke, ini kita akan langsung saja ke gamenya ya. Ikuti terus video kita ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Support terus channel ini agar bisa berkembang dan menjadi channel yang lebih baik lagi. Kasih kritik kalian, kasih saran kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke guys, kita akan langsung saja ke gamenya. Check it out. Apa ini? Pengumuman Garena Undawn dibuka secara resmi. Oke, kita udah guys. Kita langsung saja. Ini gamenya lumayan rame guys, banyak sekali yang main game ini. Kita sekarang akan langsung saja ke gamenya. Semoga seru ya guys ya. Masih loading guys. Ternyata loadingnya lama guys. Kalau kita pakai handphone itu loadingnya lama. Bisa juga pakai PC sebenarnya guys ya. Peringatan, kamu punya misi yang tidak terselesaikan kemarin dan telah dikonversikan menjadi 9000. Oke, kita konfirmasi. Oke guys, jadi misi yang pertama ini kita harus ngikutin ini ya. Kita ikutin nih guys. Wah. Ambil paket survivor. Ambil. Wow, kita ambil ransel guys. Wah, pengendaliannya agak susah juga nih guys. It's getting dark. This place will be pergi ke pantai. Oke, okay. Oh di sini sudah ada petunjuknya guys, jadi sudah ada kayak panduannya. Lompat. Jadi sudah kayak ada panduan gitu nih. Pergi ke pom bensin, temukan senjata. Nah ini dapat tunjuk arahnya guys. Tuh. Is that a gas stop over there? Hopefully it's safe in there. Those are zombies. Oke, kita dapat pisau. Itu zombie, bunuh zombie. Kita disuruh bunuh zombie guys. Kita zombie guys. Tuh. Oke. Wah, keren juga nih. Wow, awas. Wah. Ini zombinya jahat juga nih. Antibodies. Need to find some. Antio. Apa ini? Oke, kita ikutin ini. Antibody. Kita harus ambil antibody, guys. Sini, oke. Ambil makanan kaleng. Gimana ya? Oh ini ada, lihat petunjuknya nih guys. Pelan-pelan. Ini kontrolnya agak susah juga nih guys. Antibody, kita ambil antibody dulu guys. Temukan antibody. Kemana lagi nih, kita harus. Oh ini nih, ini kayaknya. Ambil. Tekan antibody untuk menggunakan serum antibody. Oke, kita akan gunakan langsung. Meningkat, oke. Sekarang kita kemana guys? Apa ini? Baca. Untuk siapapun yang menemukan ini, aku tidak tahu apakah ada yang akan melihat pesan ini, tapi
Aku harap informasi ini dapat membantumu. Hari ini adalah hari kedua sejak aku kabur. Aku tidak bisa tidur sama sekali tadi malam. Segera setelah menutup mata, aku membayangkan zombie menerobos dinding camp. Lebih buruk lagi, punggungku sangat sakit. Aku tidak berpikir aku bisa membawa tas ransel yang berat. Ini menguras tenagaku. Aku menaruh senjata ekstra dan beberapa peluru di sebelah. Oke, di sebelah katanya, guys. Senjata dan amunisi di mana ya? Di mana, guys? Di mana, guys? Sana ya. Ini kah? Oh, di situ. Nah, ini. Kotak senjata, guys. Buka, buka. Ambil semua, guys. Wow, kita dapat shotgun dan amunisi. Tap untuk menggunakan senjata. Oh, great. Zombies. Ini untuk nembak ya. These monsters just don't know when to stop. Loh, kok ada monster ternyata, guys. Wah. Sorry. Sorry. Wow, di sini ada. Banyak ternyata, guys. Gunshots will attract more zombies. That's a junkyard. I can't believe this thing still works. Slow down. Stay quiet. Gak lihat aku, guys, tadi ada zombie. Wah, keren nih. Keren juga nih, guys. Game-nya, guys. Wah, cahaya apa tuh? Cahaya sinar ya? Ini kok cahaya sinar? Oke, kita ikuti ini, guys. Apa nih, perbaiki motorcycle. Oke, kita disuruh perbaiki motor, guys. Wow, di sini ada zombie, guys. Tembak. Oke, guys, kita tembak nih, guys. Ternyata di ada zombie banyak ya. Oke, ini dia. Perbaiki dulu sebentar. Suka balapan mobil? Aku merekomendasikan track Blackdown di hutan Red Wall dan track ada. Oke. Wah, bisa balapan juga, guys. Iya sih. Apalagi nih? Now I can lose the zombies and get to the shelter safe. Oh, dia baru pergian nih pakai motor nih. Kira-kira kemana kah dia? Kok ke camp nih, guys? Ada banyak orang di sini, guys. Berhenti. Oke, guys. Wow, sekarang kita udah ada di mana untuk jaga shelter. Terima pertanyaan. Siapa kamu? Tunjukkan aksesmu. Kamu tidak terlihat seperti orang jahat. Kalau kamu ingin masuk ke shelter, kamu harus mendaftar dan diperiksa terlebih dahulu. Ikuti aku, oke? Over here. Right here, please. We appreciate your cooperation. Oh, kita ke sana ya. Welcome to the Raven Shelter. You need to be inspected and registered before you... Okay. Multiple wounds? Were you attacked, Dr. Michael? Please come to the entrance. Someone is wounded. Kita lewati aja, guys. Terus sampai sekarang lagi nih. Oh, ini. Wah, keren banget nih, guys, game, guys.
Oh, ini ada orang ya? Gimana nih? A new survivor. Survivor baru, gak usah berusaha, kamu akan aman di center. Oke. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Bagaimana kamu ingin merespon Sherry? Ayo bermain sesuai aturanmu. Thank you. Terima. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Oke. Oke, naik level. Jadi level 2, guys. Sekarang gimana, guys? Sekarang gimana? Oh, kita ngomong sama dokter. Hi, I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations. Well, nothing serious, just a few scratches. Jadi ini gamenya itu bercerita, guys. Dia bercerita. I'm not as young as I used to be. Tapi kita tuh bergerak sesuai dengan keinginan kita gitu, bisa. Tidak beda dengan game RPG lainnya. Ini game bagus banget, guys. Lewatin aja. Oke, sekarang kita kemana nih, guys? Permintaan dokter. Permintaan dokter. Oke, kita ada misi nih. Oh, kamu juga membutuhkan alat ini. Aku taruh di mana ya? Astaga, aku benar-benar sudah tua. Ingatanku sudah dulu. You'll be able to check every single. Bagaimana kamu ingin merespon dokternya? Kedengarannya bagus. Aku akan memeriksanya sekarang. Aku lebih suka mengandalkan teman. It should be on the coffee table. Harusnya alat itu ada di meja kopi. Ruang keluarga. Oke, hadiah dari dokter. Kita ambil ya. Apa ini? Proses ini hasilnya. What's that beeping? Is it from the survival gauge? Oh, kita bisa melihat kesehatan kita, guys. Let me take a bath. Skin bersih, tubuh. Apa ini? Rasa lapar, fitness masih normal. Di sini ada istirahat, ada olahraga, ada istirahat, ada pipis juga, guys, ada BAB, cuci tangan, cuci pakaian. Kita minum dulu, guys. Oke. Oke, setelah ini kita kemana nih? Apa ini? Oh, di sini ada alat tempur kesiapan. Apalagi? Itu aja ya. Oke deh, kita lanjutkan lagi perjalanan kemana nih sekarang nih? Cuci pakaian. Wah, bisa cuci pakaian juga, guys, di sini, guys. Ini misinya, guys. Misi utamanya bersantai sebelum tidur, guys. Disuruh bersantai dulu sebelum tidur. Mesin cuci tua, cuci pakaian. Oke. Sekarang kemana lagi nih? Tuh, arahnya tuh, kita disuruh ke sana. Oh, ke atas, guys. Yes. Kita ke atas. Apa nih? Oh, kita disuruh mandi, guys. Mandi. Wah, keren juga, guys. Isi mandi, guys. Wah, kita kerasa kayak bener-bener lagi survive tuh di shelter rahasia gitu dari apa namanya? Dari para monster zombie. Oke, saatnya kita tidur, guys. Wey, kecapean dia, guys. Berbaring di tempat tidur yang nyaman, kamu merasa rileks sudah lama. Oke, thank you, guys. Selamat tidur, hari baru. Oke, hari baru katanya, guys. Happy.
apa ini? Pergi ke jendela disambut. Oke. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. Pikiran tenang. Oke. Okay. My stomach's a little upset. Perut kram. Lapar kah? Perutnya kram, guys. Minum dulu, guys. Biar perutnya nggak kram, guys. Momen privat gunakan kamar kecil. Oh, mau ee dia nih, guys. Katanya perutnya kram, mau ee nih. Itu kan bener. Perutnya kram katanya, mau ee dia. Wah, diintip kucing lagi nih. Oke, udah selesai. Apa lagi sekarang? Pergi dan berdiri di depan cermin. Oke. Ya. Periksa pantulan. Oke, lihat pakaian ku, debu dan mana-mana. Sand, grit. I can't stand this anymore. These have to be washed. Sekarang apa nih? I think the washing machine's downstairs. Jadi kita bisa ngelihat misi utama nih, guys, di sebelah kiri nih, guys, ya. Cuci pakaian. Kita disuruh cuci pakaian, guys. Jadi kita ikutin aja alur ceritanya ini, guys. Kita ngikutin aja alur cerita sesuai dengan misi. Oke, kita cuci pakaian dulu. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Apa ini? Tinggalkan asrama. Kita disuruh ninggalin asrama, guys. Oke, berarti kita keluar ya. Glad you had a good night's sleep. Senang kalau kamu bisa tidur dengan nyenyak. Aku harus begadang semalaman karena takut kamu berbuat hal gila. Kalau iya, aku pasti akan masuk kamarmu dan langsung bam bam bam. Oh, bagaimana kamu? Hah, kamu benar-benar lucu. Itu sama sekali tidak lucu. I'm not kidding. Aku tidak bercanda. Di luar sana banyak hal gila. Oke. You don't look like one of them. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. Titel terbuka. Titel apa itu? Temukan Shirley. Kita harus menemukan Shirley. Jadi kita ikut di arahnya itu, guys. Itu di Shirley di sana dia. Hey Shirley. I didn't expect to see you again. Aku tidak menyangka untuk bertemu denganmu lagi cepat ini. Oke. Okay. Kita lewatin. Sekarang apa lagi nih? Menuju kerumunan, bicara dengan Kane. Mana Kane nih? Oh, ini dia Kane. Good to see you again. Senang bisa bertemu lagi. Soon you'll find that Raven shelter is a good place. Teman-teman yang gugur didoakan, teman-teman yang gugur. Misi tembok memorial. Oh, di sini kita berdoa, guys. Kita berdoa. Jadi ada teman-teman yang meninggal gitu. Kita berdoa di sana bareng-bareng nih. Oke. Suasananya, guys. Di awal tuh, guys, kita bisa menentukan karakter kita. Kita buat karakter wajahnya seperti apa, rambutnya seperti apa, pakaiannya gimana. Jadi saya tuh bikin karakter seperti ini. Jadi kalian kalau mau buat karakter, kalau kalian cewek bisa bikin karakter cewek, kalau kalian cowok bisa buat karakter cowok. Jadi gitu, guys. Jadi di awal game itu kita membuat karakter dulu. Jadi kita buat orangnya dulu baru memulai ceritanya. I can't remember how when I decided to become there's a lot I can do in the shelter. I'm sorry. I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. Oke, kita hibur Shirley. Siapa tahu dia bisa jatuh cinta nih, Shirley. Thanks for saying that. I feel better already. Temukan siapa ini, Martin. Oke, okay. Bye-bye, Shirley. Wah, ini pemain semua nih, guys. Ini rame, guys. Oh, guys. Tuh. Wah, ini pemain semua nih, guys. Berarti udah banyak banget yang login ini, guys. Tuh, guys. Itu pemain semua itu, guys. Yang login, yang lagi online, guys. Oke, okay, ah, ini nih. Ini dia Melinda.
Selamat datang di Raven. Oke. Pakaianmu tampak keren. Oke, thank you, Bray. Aku bikin tadi. Are you, before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? Apa yang mau sampaikan padamu sejarah Salter? Coba, tempat ini dulunya salah satu dari kamp penyelamat sementara. Oke. Ketika bencana terjadi 4 tahun yang lalu, mereka kehilangan komunikasi dengan markas. Jadi Ken memimpin para pengungsi dan tentara untuk membangun tempat ini menjadi sebuah shelter. Aku adalah salah satu dari para pengungsi. Oke. Tapi kami berhasil memperbesar shelter ke ukuran yang sekarang. Oke. Anggota setelah didirikan oleh Ken yang bermula dari squad sebenarnya dia terlihat menyeramkan. Seperti Ken bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Oke. Ucapan halo kepada pemain seluruh dunia. Oh, di sini langsung ada chatnya, guys. Terdekat. Oke. Apa nih tempat barang rusakan itu sangat berbahaya. Oke. Wow, kita bisa chatting di sini, guys. Ada tim juga chat khusus untuk tim rekrutmen sistem. Chat privat bisa. Oke, dunia coba. Selamat datang Anda. Oh, ini apa nih? Cara unlock farm. Oh, jadi kita bisa juga berkomunikasi dengan pemain-pemain lain, guys, di situ, guys, ya. Oke, di mana dia chattingnya tadi itu, ya? Ini ya. Bukan. Mana dia chattingnya tadi, guys? Oh, ini guys yang di bawah nih, guys. Jadi kita bisa melihat chatting-chattingannya auto, guys. Oke. Sekarang apa lagi nih? Oke, sekarang kita lanjut ke sana, guys. Kemana lagi nih? Ke gudang. Oke, kita lanjut ke gudang. Apakah kamu selalu jalan-jalan dengan penampilan seperti John Wayne? Apakah kamu mengisahkan sesuatu? Ya, bercanda katanya, guys. Aduh, gimana itu? Kita masih harus bicara dengan dia, guys. Bicara lagi. Oh, enggak, guys. Kita bisa lewati. It's been 4 years since the disaster hit. Zombies are getting those crooks and bandits, all these from the very bottom of my heart. I hope that you will join. That's great. Again, I get that this must feel the survivor. We don't want this as the only, but trust, so we have to. But just receive, if we come to the, I hope you'll be, you can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. Okay. I look forward to good news from you. Stop. Sekarang apa ini? Okay, Catherine. Oh, si ahli tempur, guys. I'm Catherine, former rescue squad lieutenant. Currently in charge of the shelter's right. Defense and tactical operations. Everywhere. I have to be prepared. Oh, kita dapat baju, guys. Kita dapat jaket. Kita dapat jaket, guys. Kira-kira kemana lagi nih? Oh, ini. Once outside, only trust your welcome, buddy. Hi, I'm Clint.
your friendly neighborhood merchant. If you need supplies, I'm your guy. Selongsong peluru. Tumpukan bullet casing. Material dasar. Kira-kira untuk apa ya kita beli-beli ini? Oh, antibody guys. Kita ada antibody nih. Harganya 120. Kita beli 2 coba ya. Oke, kita beli 2. Oke, kita udah punya 2 antibody. Kemudian apa ini? Batas harian 30.000. Ini kayu untuk apa nih? Kegunaan bahan bakar kerajinan. Cara memperoleh log atau dibeli dari green pedagang barang. Oke. Bahan bakar ini 500 nih guys. Tanpa ini bahkan kendaraan terbaik hanyalah sekumpulan besi tua. Oke, kita coba beli 1 ya. Kemudian buffer antibody ini harganya 60 guys. Untuk membuat serum antibody lewat craving untuk yang cara mendapatkan dijatuhkan oleh zombie atau beli dari pedagang barang. Oke. Apa nih, baterai? Mengisi ulang energi kendaraan energi baru. Anda harus berada di dalam kendaraan untuk menggunakannya. 500. Oh, berarti dia ini toko supply. Oke. Once outside, only trust your. Oke guys, udah sekarang kemana kira-kira? Temukan Clint dan beli beberapa bullet casing. Oke, kita disuruh beli bullet casing guys. Tadi suruh beli bullet casing. Oke, kita beli aja. Sudah selesai kan? Apa lagi nih? Oke. Craft. Gunakan pada amunisi untuk mengisi amunisi. Oke. I've got enough ammo. Still need food and water. Temukan Linda si pedagang makanan. Oke, sekarang kita mau beli makanan nih guys. Kita mau beli makanan. Berarti kalau beli supply ke Clean nih Linda. Oke, kita beli makanan. Welcome, welcome our new friend. These supplies are for you. Free of charge. Harganya 10, kita beli 10 coba lah ya. Siapa tahu tadi udah 9 ya. Oke, kita beli makanan kaleng. Kita beli 5. Oke. Udah ya. Udah segitu aja dulu. Kembali ke pusat komando dan bicara dengan Clint. Oke. Oke guys, jadi pertama itu kita harus membeli belanja dulu guys di sini guys untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dan juga makanan guys. Itu di awal. Wah, benar-benar real ini guys. Benar-benar real ini gamenya guys. Oke, sekarang pergi ke helipad di atas. Kita pergi ke helipad. Oke guys, kita sudahi dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi petualangannya besok ya guys, di video selanjutnya. Saya rasa ini gamenya seru banget guys, petualangannya seru banget. Jadi kita cukup mengikuti alur dari misi yang ada di game ini guys. Ada misi utama itu guys. Jadi di sini juga kita harus memperhatikan kondisi dari avatar kita, karakter kita itu di sini. Jadi kalian bisa bebas membuat karakter dulu di awal, setelah itu baru masuk ke dalam gamenya. Oke guys, jangan lupa buat kalian kasih kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga share. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.